Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhawati, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Dan salah satu nikmat yang betul-betul saya pribadi dan insyaallah antum sekalian itu sangat-sangat pantas untuk mensyukuri nikmat ini. Apa itu nikmat? Adalah nikmat dikumpulkan di majelis yang baik semacam ini. Jadi alhamdulillah, kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu kesannya kayak dipaksa sama Allah. Jadi dari satu tempat pindah ke tempat lain itu kumpulannya orang-orang yang seneng cari ilmu. Dan panjenengan pun insya Allah begitu. Ketemu teman di sini orang penuntut ilmu, ketemu teman di sana penuntut ilmu. Ini nikmat yang betul-betul kita syukuri, luar biasa. Karena disebutkan dari athar Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kemudian nanti dari athar ini Abu Darda itu akan menyampaikan satu hadis Nabi. Jadi ceritanya dari Qais ibnu Katsir, dia menceritakan jaa rajulun minal madinati ila Dimashq atau Dimashq atau Syam. Datang seorang laki-laki dari kota Madinah itu menuju Dimashq, Damaskus. Damaskus itu di mana? Suriah ya. Suriah, Syam. Kemudian laki-laki itu mendatangi Abu Darda, dan ini kisah yang menunjukkan kepada kita ternyata sahabat Nabi itu meninggalnya mencar. Jadi tidak ada kalimat mangan gak mangal, asal ngumpul itu untuk sahabat tidak ada. Kalau kita kan gitu, mangan gak mangan asal kumpul itu jiwanya lemah, jiwanya lemah. Jadi orang itu yang kuat itu jiwanya jiwa pejuang, muhajir. Jadi dia suka pergi, tapi perginya itu tidak sia-sia. Pergi cari ilmu, pergi mendakwahkan ilmu, pergi untuk silaturahim, pergi merintis pondok. Dan subhanallah,
Salah satu yang kami tahu itu yang kuat banget semangat perjuangannya itu teman-teman dari Hidayatullah. Antum tahu Hidayatullah itu kalau sudah dibilang pergi buka cabang di kota titik gitu ya, itu mau gak mau budal dia. Dan subhanallah, gak makan waktu panjang berdiri cabang baru. Dan itu karena faktor apa? Jiwanya kuat. Kita ini kadang-kadang fisik tok yang kuat tapi jiwanya lemah. Tapi kalau orang kuat itu sampai fisiknya itu nyerah sama jiwanya. Ngerti gak? Itu kalau orang kuat itu sampai fisiknya ini ampun-ampun wis. Karena apa? Dia tidak lagi tahan mengikuti kemauan kemauan jiwanya yang kuat. Nah ini sahabat Nabi itu sampai ketika Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam itu pencar semua. Bukan mereka tidak kepingin ibadah. Kalau mereka kepingin ibadah, kota paling afdol untuk ibadah itu lah tidak Mekah yo, Madinah. Tapi mereka tinggalkan kota itu. Untuk apa? Karena mereka tahu satu keutamaan yang luar biasa, yaitu keutamaan nasyrul ilim, menyebarkan ilmu. Wah ini top. Semangat mereka untuk nasyrul ilim itu luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya. Nah sudah. Maka ketika laki-laki dari Madinah ini, seorang tabi'in, mendatangi Abu Darda di Syam, berapa kilo? Madinah sampai Damaskus, Suriah. Ada yang tahu? Coba buka Google Map coba. Ribuan kilo. Dan zaman itu tidak ada pesawat terbang, kereta cepat, travel, tidak ada. Paling bagus kendaraannya unta, atau tidak kuda, atau tidak keledai, dan tidak sedikit. Assalamualaikum Pak Sulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ngangen ini orang. Sehat Pak Sulung ya? Alhamdulillah. Sudah. Dan tidak jarang yang mereka lakukan itu dengan apa? Dengan jalan kaki. Sampai antum tahu kisahnya Imam Bukhari rela kehilangan duit 500 dinar. Bukan uang kecil ini. Jadi 100 dinar saja itu 260 juta rupiah. Itu 100. Ini 500 berarti berapa? 1M lebih. 1 miliar lebih. Dia rela kehilangan uang itu untuk apa? Supaya ilmu yang dia bawa ghairu muttaham, tidak tertuduh. Wah, ini dawa mana ceritanya itu? Ceritanya begini. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu pernah safar untuk cari hadis. Pas Imam Bukhari itu safar naik perahu. Dan ternyata salah seorang penumpang perahu tadi kehilangan duit 500 dinar. Jadi uang yang sama yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Apa yang terjadi? Ketika itu petugas kapal laut mulai apa? Mulai apa namanya kalau ada barang hilang kemudian? Bukan kontrol tiket, mulai geledai gitu ya. Ketika mulai geledah-geledah, Imam Bukhari mikir, loh di tasku ada duit yang sama 500 dinar untuk bekal cari hadis. Tapi ini ada orang kehilangan 500 dinar. Kalau dibuka ternyata di tasku ada uang yang sama, mereka akan menuduhku sebagai apa? Pencurinya. Nanti hadis yang aku kumpulkan selama ini akan mereka tolak gara-gara aku dikenal sebagai seorang yang mencuri. Apa yang dilakukan? Itu duit diambil, dibuang ke laut. Antum bayangin, buang uang lebih dari 1 miliar. Hanya untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan kepercayaan ilmu yang dia bawa. Temennya kaget, Bukhari, itu bukan duit kecil. Apa Imam Bukhari katakan? Uang ini
jauh lebih kecil dibanding ilmuku. Mendingan uangnya hilang, tapi ilmuku bisa dimanfaatkan sama orang, dan itu jauh lebih berharga dibanding uang. Oh ini, 1 miliar. 260 kali 5, 1,3 M. Masya Allah, kalau kita punya 1,3 M, tidak duduk di sini kita. Kuala Lumpur, New York, minimal nang batu, rekreasi nyewa villa petang dino ya. Nah itu bedanya kita dengan mereka. Nah sudah, maka laki-laki ini yang datang dari kota Madinah oleh Abu Darda ditanya, "Ma aqdamaka?" Eh mas, apa yang bikin kamu jauh-jauh jalan kaki datang mulai Madinah sampai Damaskus? Apa yang bikin kamu repot-repot datang ke sini? Dibilang apa? Hadithun ballaghanihi annaka tuhadithuhu an Rasulillah. Satu hadith yang aku dapat berita, kamu yang menyampaikan hadith itu dari Rasulullah. Maka aku mengejar hadith itu. Langsung Abu Darda ini tanya lagi kepada laki-laki itu, "Aji'ta li haja?" Boleh jadi kamu datang karena ada keperluan nih. Mungkin kamu punya keluarga yang kamu mau sambung silaturahim kepadanya di Damaskus. Sekalian kamu ambil hadis, dibilang la, enggak ada. Kemudian dikatakan aji'ta li tijarat, atau boleh jadi kamu datang untuk perdagangan, kulaan atau jual barang. Maka dikatakan rihlatash syita'i wassaif, Mekah sampai Syam. Mekah sampai Syam. Maka Abu Darda tanya, jangan-jangan kamu datang ini mau ambil barangnya Syam untuk dijual di Madinah. Dibilang sama laki-laki itu, la, enggak. Saya enggak mau semua itu. Kemudian, ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadits. Saya datang ke sini hanya untuk mencari satu hadis yang saya dengar kamu meriwayatkannya dari Rasulullah. Bayangin hadirin, dia nyari satu hadis. Kita, mohon maaf ya, dalam satu pengajian yang kurang lebih nanti 1,5 jam ini, kita bisa dapat paling enggak 15 hadis. Berapa kilo antum jalan? Hah? Berapa kilo untuk dapat yang dalam satu kali pengajian itu antum bisa dapat lebih dari 15 hadis. Ini laki-laki dari Madinah jalan kaki sampai Syam, Damaskus, hanya untuk berapa hadis? Satu hadis. Dan Imam Ahmad pernah lebih keren lagi, berangkat 3 bulan, dapat hadis, pulang lagi 3 bulan, perjalanan setengah tahun, dapat hadis, sampai di rumahnya Imam Ahmad, hadisnya dicek ternyata dhaif. Ya bantu. Hah? Iki wis mlaku adon 6 bulan, dapat cuma satu, dicek di rumah ternyata Pak, lo ada perawi fulan bin fulan. Ini berarti hadisnya dhaif. Sia-sia? Enggak. Karena ilmu itu kumpul penuntut ilmunya, cari ilmunya, menyebarkan ilmunya, menulis ilmunya, mengamalkan ilmunya, mengumpulkan ilmunya, itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan para ulama mengatakan apa? Afdhalul kasb talabul ilm. Pekerjaan yang paling manfaat di dunia ini cari ilmu. Maka saya salah satu ustaz mungkin ya yang tidak pernah marah ketika jamaah pengajian saya tidur. Tidak apa-apa. Serius, ini bukan mujamalah, bukan basa-basi, serius. Karena apa? Saya betul-betul hormat. Kalau dia mau niat tidur, di rumah lebih enak. Tapi karena pendorongnya dia kepingin cari ilmu, sampai dibelani ngantuk-ngantuk di majelis taklim. Wah itu zen, luar biasa. Masya Allah, tidak apa-apa. Kalau dia tidak niat, mendingan boleh. Turun di omah lebih enak, betul tidak? Nyaman, tidur di rumah, kipas angin dinyalain, kasur empuk, nanti adzan zuhur bangun ke masjid, selesai. Tapi karena pendorong dia kepingin cari ilmu, maka dia datang dibelani ngantuk. Zain ini, tidak apa-apa. Nah sudah, maka apa kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu?
Abu Darda ngomong gini, "Mas, jangan tersinggung. Jangan salah paham. Saya tanya kepada kamu, kamu ada perlu enggak di kota ini? Saya tanya sama kamu, kamu ada perniagaan enggak di kota ini? Bukan saya nodoh niat kamu enggak. Tapi saya ingin meyakinkan dirimu tentang keutamaan apa yang kamu sedang lakukan sekarang." Wah, ini luar biasa. Jadi mereka itu untuk dapat satu hadis saja perjuangannya luar biasa. Sampai ada salah seorang ulama dari kalangan para salaf, dari kalangan tabi'in, dia ngomong begini, "Tabawaltu fi tariqil ilmi marratain. Tabawaltu baulad dam fi tariqil ilmi marratain." Aku ini ketika cari ilmu itu sempat pipis darah dua kali. Ya Allah. Sementara anak kita di pondok sik ket loro gatelen jak mule. Iya ndak, anak kita di pondok. Mi gatelen mi. Oh iya wis mule ya. Nanti anaknya mulai sekali, dua kali, tiga kali, ya wis nak rupanya gak cocok pondok enak, mulai gak sama mondok wis ya. Ini ulama ini pipis darah dua kali. Tariqun ila Makkah wa tariqun ila al-Iraq. Satu jalan ketika jalan ke Mekah itu pas panas betul sampai mimis keluar pipis darah. Wa tariqun ila al-Iraq, dan satu kali perjalanan ketika ke Irak. Dan ada ulama yang lain ketika cari ilmu sampai dua kakinya diamputasi. Ada yang lain lagi yang enggak ketemu makanan sampai mangane suket. Ya Allah, kita ini manja. Manja, mangane suket. Itulah kenapa ketika mereka mendapatkan satu hadis, itu hadis berharga betul buat mereka. Karena perjuangan untuk mencapainya begitu berat. Mereka apalin betul, mereka amalkan betul, mereka sampaikan betul. Kenapa? Perjuangannya berat. Kita sekarang tidak berat. Buka Google, metu kabeh. Akhirnya apa? Hadis itu seakan-akan tidak ada nilainya di mata kita. Seakan-akan ilmu itu remeh di mata kita. Karena apa? Wis goleki gampang, gak diamalno. Entek sudah. Habis kemuliaan ilmu. Nah, maka Abu Darda mengatakan, "Aku bertanya seperti itu kepadamu bukan karena aku menuduh niatmu, enggak. Tapi aku ingin kamu tahu apa yang kamu sedang lakukan ini luar biasanya top, top luar biasa. Hebat." Lalu Abu Darda meriwayatkan satu hadis. "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena aku mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih. Ini riwayatnya macam-macam. Akan tetapi bil makna, secara makna sama. Secara makna apa? Sama. "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang buka jalan untuk ilmu, Allah bukakan jalannya masuk syurga. Kalau dalam riwayat yang lain apa? "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sekarang dari rumah ke sini cari ilmu, besok Anda mati, Allah gampangkan jalan Anda sama Allah dibuka masuk syurga. Tidak remeh ini. Tidak remeh. Artinya apa? Semakin banyak langkah yang antum lakukan, semakin sering antum melangkahkan kaki menuju majelis taklim, semakin gampang masuk syurga. Dan enggak tahu loh, ini muka-muka enggak panjang umur kayaknya ini. Ya hati-hati, hati-hati. Apalagi zaman corona ini. Mukhif, menakutkan. Ya mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan bukakan untuknya jalan ke syurga. "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan ridaan li talibil ilmi." Dan malaikat itu membuka sayapnya untuk menaungi penuntut ilmu karena dia senang dengan apa yang Anda lakukan. Jadi sekarang ini sayangnya kan enggak kasat mata ya.
akhirnya tidak terlihat. Coba kasat mata, Pak. Ini Masya Allah, sayapnya malaikat penuh, saling nutup gini. Untuk apa? Karena malaikat berusaha menampakkan kecintaannya kepada penuntut ilmu. Masya Allah. Kemudian, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Orang yang berilmu seperti panjenengan ini, itu yastaghfiru lahu man fis samai wa man fil ardi. Man di sini itu lil umum. Kalau dia isim, maka itu isim nakirah. Nah, ini untuk yang belajar bahasa Arab ya. Kalau ini jadi isim, maka isim apa? Nakiro, artinya apa? Tidak terbatas, umum, semuanya. Yang di langit dan yang di bumi, semuanya, Pak. Sekarang ini sedang beristighfar untuk Anda kepada Allah. Masya Allah. Maka saya gemes betul. Kalau ada orang itu, mudah-mudahan semua sama Allah dikasih hidayah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dikasih istiqomah. Orang yang kemudian ngabisin waktu ngopi sampai jam setengah siji bengi. Kenapa? Sampai jam 3. Kemudian yang lain ketika ana pernah sekali perjalanan dari Kasembon mau ke Malang, macet Agustusan. Macet, panik sudah. Nyurung-nyurung sudah ini. Ada anak-anak kecil, ya gak kecil ya, umur-umuran SMA atau kuliah gitu. Di pinggir rembong 3 atau 4 orang gitaran, ceng ceng. Ya Rob, mikir jerone ati lek oleh tak pek waktumu kon mati yo. Kita ini cari ya apa carane waktu kita bisa manfaat buat ilmu, kita ngejar waktu. Dia apa? Dengan santainya, ceng. Ceng sing situe rokokan, mati lebih bagus buat dia itu. Iya, kita ini kadang-kadang untuk ngasih orang duit mal apa pelit, tapi untuk buang-buang waktu kita suka. Padahal waktu kita itu lebih mahal dibanding duit kita itu. Sayangnya kita ini gak ngerti apa qimatul waqt. Kita gak ngerti mahalnya apa waktu, gak ngerti. Nah, maka kemudian seluruh yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun untuk siapa? Penuntut ilmu. Bahkan dikatakan hatal hitanu fil ma, sampai semua ikan yang ada di laut, panjenengan bisa hitung ikan di laut, sungai ini, sungai apa namanya, Brantas ini ya, sungai Brantas, samudra Pasifik, samudra Asia, samudra Hindia, samudra Atlantik, semua laut sak dunia ini yang mengandung ikan itu, semua ikannya sekarang sedang nyebut nama Anda untuk dimintakan ampun kepada Allah. Ngene kok saya gak gelem. Itulah kenapa kalau antum tahu majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu sekali pengajian yang datang 5000 orang. Ini bukan tablik akbar loh. Pengajian rutin 5000 yang datang. Dan antum tahu yang niat cari ilmu berapa? 50 sampai 500. Dari 5000 orang itu yang datang ke pengajiannya Imam Ahmad, yang niat cari ilmu cuma 50 sampai 500. Katakan 500. Sing petang 500 lainnya mau ngapain? Mereka jawab dua. Linaili barakati majlisi Ahmad, untuk mendapatkan keberkahan majlis ilmunya Imam Ahmad. Yang kedua apa? Li ru'yati adabi Ahmad, untuk ngelihat adabnya Imam Ahmad. Masya Allah, lihat ini. Saking di zaman itu bagaimana ilmu itu betul-betul apa? Dihargai. Sekarang orang kaya lebih mulia dibanding orang berilmu. Serius. Kalau orang kaya ngomong, betul Pak, siap, mantap, Yesus. Kalau penuntut ilmu yang ngomong, seorang ustadz, seorang ulama, tunggu dulu, kasih yang lain dulu. Ya, saya terima, tapi coba yang lain ngomong dulu. La haula wala quwwata illa billah.
Ah itulah. Sampai ikan-ikan di lautan semuanya memintakan ampun untuk siapa? Penuntut ilmu. Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan pas purnama dibandingkan bintang-bintang kecil yang lain. Tapi tentunya kalau ahli ibadahnya juga berilmu, ya luwe keren. Ini artinya apa? Ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah sing ndak sibuk dengan ilmu, itu keutamaannya seperti bulan purnama dibandingkan apa? Kawakib yang lain, bintang-bintang kecil yang lain, ndak sebanding. Ndak sebanding. Itulah maka dikatakan dalam beberapa kitab, tidurnya alim itu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan ibadahnya ahli ibadah. Jadi alim itu kalau tidur itu luwe medeni nang setan. Dibandingkan ahli ibadah sedang ibadah tapi ndak punya ilmu. Ya bantu. Maka alim ini akeh-akeh turu. Diwedeni wek setan. Jangan salah paham, artinya ya antum tidur saja sama setan ditakuti. Apalagi kalau antum ngomong. Apalagi kalau antum beribadah lebih ditakuti. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya siapa? Nabi, waratsatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warathul ilma, tapi mereka itu mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisannya nabi yaitu ilmu, maka dia telah mengambil jatah yang besar. Nah, ini maka kita bersyukur kepada Allah. Setelah libur kira-kira lebih 7 bulan, lebih. Iya. Saya di Masjid Al-Ghifari Malang itu, kitab yang sama. Itu ketika saya tanya murid-muridnya, terakhir sampai bab berapa? Lali kabeh. Kemudian kita buka di channel YouTube. Ternyata sampai bab yang ke-27. Dan kita lihat tanggalnya, ternyata tanggal berapa? 11 bulan yang lalu. 11 bulan yang lalu. Artinya ini pengajian luar biasa, setahun sepisan ngaji nih. Terus kapan khatamnya gitu ya? Nah, sudah, maka kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan dalam majelis semacam ini, dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya, dan seluruh diantara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas mengenai kesabaran para salaf atas gangguan istri mereka. Tuh, lihat Pak. Istrinya salaf pun yang ganggu. Artinya istri ganggu itu adi. Perkara yang memang betul-betul apa? Ya normal banget lah. Istri ganggu itu biasa. Kalau enggak mau diganggu sama istri, enggak usah nikah. Hidup aja sama macan, kerbau, sapi, enggak diganggu insya Allah ya. Betul ibu-ibu ya. Nah kemudian disebutkan banyak kisah di sini. Salah satunya apa? Para salaf itu ketika mereka melihat ada perbuatan istri yang bentuk pembangkangan kepada suami, itu mereka tidak marah sama istrinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung muhasabah. Karena
mereka yakin kemaksiatan mereka kepada Allah itu sama Allah dibalas lewat istrinya yang membangkang kepadanya. Jadi gak usah cepet-cepet emosi, tapi apa? Tapi muhasabah, karena disebutkan di dalam banyak hadis ada seorang laki-laki yang kemudian berdosa dan dia langsung melihat dampak dari dosanya itu pada kendaraan dan siapa? Dan istrinya. Maka dosa itu dampaknya besar banget memang. Selain ngomong mematikan hati, menghilangkan nikmatnya ibadah, kemudian menjadikan hilangnya rasa malu, itu maksiat. Banyak orang yang tidak punya malu itu karena faktor apa? Maksiat. Dan antum hati-hati, ini mumpung saya ingat, saya ingetin antum. Begini, di Indonesia ini kita mayoritas muslim, betul enggak? Berapa persen? Ya 80-an lah ya, 83 atau berapa, banyak lah pokoknya mayoritas. Dalam keadaan muslim Indonesia ini berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, yang salah satu keyakinan yang maklum fiddin bidharurah, yang orang Islam itu pasti ngerti itu apa? Bahwa khomer itu hukumnya apa? Haram. Itu orang Islam yang paling bodoh pun ngerti, karena dia termasuk maklum fiddin bidharurah, perkara yang orang Islam wajib ngerti, gak masuk akal yang gak ngerti. Sudah, apa yang terjadi? Kalau antum main media sosial, itulah maka saya punya prinsip dari pertama saya punya Facebook dulu. Saya punya prinsip apa? Berani main medsos, gak oleh ngamuan, gak oleh baperan. Karena orang di medsos itu yang menghina kita, yang memuji kita, itu orang yang gak kenal sama kita, yang kadang-kadang nulisnya gak mikir. Terus buat apa antum pikir oh, tulisannya orang yang ketika dia nulis pun gak mikir? Ngerti gak? Jadi begini, ojo gampang baper dengan celaannya orang lain, karena orang lain ketika mencela anda gak mikir. Mosok celaan yang keluar dari orang yang gak mikir anda pikir? Gak manfaat, gak manfaat. Nah sudah, maka sekarang lihat, kalau antum main medsos, kalau masih ada iman itu mesti mangkel. Karena apa? Sekarang lagi rame di medsos kita orang-orang itu yang kemudian menampakkan seakan-akan mereka berani melawan Islam. Serius ini. Ada yang ngobrol berdua sambil minum anggur merah. Ya. Dan salah satu di antara yang ngomong muslim. Coba merasa dihina enggak kita ini? Bukan kita, Pak, syariat kita yang dihina. Dan itu live, ngerti live? Langsung. Ada lagi yang lain menampakkan di medsosnya dia bahwa pacarnya dia hamil sebelum nikah, dan dia katakan apa? Kita santai ya, Beb. Kan kita serius. Kalau kita sekarang, kalau kamu sekarang hamil berarti anugerah dong. Toh kita juga akan nikah kan? Antum paham enggak maksudnya ini apa? Mereka itu akan menggeser nilai-nilai Islam dari Indonesia. Kalau tiap hari kita dicekoki yang semacam itu, lama-lama kita ngelihat yang begitu apa? Adi biasa. Maka kita ini duduk di majelis taklim semacam ini, memperbanyak konten-konten positif, itu tujuannya apa? Untuk geser sing ngono-ngono iku. Supaya sesuatu yang mereka inginkan menjadi merubah nilai, kita akan tetap tanamkan nilai. Maka jangan berhenti kita-kita ini, terus. Terus, sikat terus, terus. Dengan cara yang kita mampu. Nah maka termasuk, mohon maaf, ini mungkin sempat jadi aneh juga ya. Antum tahu ada dua malam yang lalu, ana bikin pengajian hikmah kematian Naruto. Puh. Ana malam sampai rumah setengah 12 malam.
subuh ke masjid, tidak buka HP, pulang dari masjid kira-kira 5:30, buka inbox Facebook, karena Instagram bukan anak yang pegang, Instagram ada teman yang pegang, tidak kuat anak pegang Facebook. Masuk dari orang-orang yang selama ini gak pernah komen, gak pernah perhatian sama saya, ngilok nontek-ntekan Ustadz kentekan materi, ada lagi yang macem-macem. Dan ini saya sampaikan yo semi-semi klarifikasi lah ya, cek gak semakin bias. Antum tahu gak, 2 pekan terakhir di dunia permedsosan itu yang jadi trending apa? Naruto. Gak ada trending kitab tauhid, gak pernah trending. Bukan kita meremehkan tauhid, lah wallah enggak. Oh, pengajian as-sunnah Mojokerto trending Twitter 2 minggu. Enggak ada. 2 minggu trending Naruto. Dalam keadaan antum tahu enggak? Ana enggak pernah tahu Naruto itu apa. Lah, enggak tahu ruh. Naruto wala Boruto wala Hisana wala apa kotanya? Konoha plus gak tahu. Salah seorang teman yang biasa sama saya ngomong, Ustadz, ini kita dihadapkan 3 perkara. Bulan Maulid, penghinaan Rasul yang ada di Perancis, dan trendingnya Naruto. Coba Ustadz, Naruto ini tokoh fiksi, ngerti fiksi kan? Khayali. Tidak ada orangnya. Ya pinter-pinter tukang nulis ya. Sementara Rasulullah dihina itu real depan mata. Dan ini bulan kelahiran Rasulullah yang manusia sempurna, the real manusia sempurna. Tapi kenapa yang trending kok malah Naruto? Artinya apa? Generasi muda kita, Pak, enggak kenal sama Rasul, enggak mau ambil pusing dengan penghinaan Rasul, enggak ngerti bulan kelahirannya Rasul, tapi dia lebih pusing ketika Naruto dibilang mati. Kita angkatlah tema itu. Bukan kemudian saya mau membanggakan Naruto, lo kenal lega? Dari mana? Cuma di pengajian itu, di podcast itu, kita akan tunjukkan begini. Apa yang kita tunjukkan? Ini lo, ayo. Delon. Anak muda kita sudah dirusak sama Naruto. Dalam keadaan kita punya tokoh yang terbaik, uswatun hasanah Nabi Muhammad, kenapa enggak kita angkat kok sampai kalah mbek Naruto? Siapa yang salah? Yo kita-kita ini bikin dakwah itu jumut. Bikin dakwah itu ya buka kitabnya, kita masuk pada halaman 23. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum wardahum sabruhum ala adza zawjatihim wa shuhuduhum anna kullama bada min zawjati ahadihim min al-mukhalafat lahu sarad mu'a. Coba angkat tangan yang masih muda. Kenapa kita tidak mau ambil pusing? Anggapan kita dakwah itu kan yang penting disampaikan. Mereka mau nerima alhamdulillah, mereka tidak nerima kita serahkan sama Allah, kita doakan. Tidak mau mikir pusing, tidak mau mikir, ya apa sih biar anak muda datang? Bagaimana sih biar dakwah kita ini, dakwah sunnah ini nikmat dilihat orang? Nampaknya nampak bukan pengajian yang kampungan, maaf loh. Biar tidak kelihatannya kampungan, kelihatannya keren, tidak mau mikir. Nah, ketika kita bikin itu, la haula wala quwata illa billah. Antum tahu, ana live YouTube itu paling banter sih delok 230. Paling banter itu ketika live, ketika pas kita live itu yang live chat itu 230. Kemarin berapa? Di atas 500. Dan komennya itu belum sempat kita baca, mumbul ini. Artinya apa? Ada pasar yang selama ini tidak kita sentuh. Paham enggak? Ada pasar yang selama ini tidak tersentuh dengan dakwah kita. Ketika nama Naruto dikeluarkan, mereka bondong-bondong datang. Ini kesempatan kita masukin sama mereka. Ngono dintehi saya. Ya Allah, ini masih ada kira-kira 12 yang belum saya baca. Gak kuat bocone wedi saya. Allah, sapa ngamuk maneh iki. Lah ini. Dan mau ndak mau itu PR kita. Wis antum ngaku atau ndak ngaku itu PR.
Kenapa kemudian Naruto yang tidak mati dibilang mati aja mereka marah sampai langsung mesuh, Pak, mesuh. Itat Naruto durung mati. Itu Naruto, sementara Rasulullah dihina, mereka tidak sampai mesuh. Masalah tidak ini? Nah, itu yang kita perlu. Ya apa cara nih? Ya sudah, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Maka pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan mengenai apa? Kesabaran para salaf atas gangguan siapa? Istrinya. Dan mereka yakin setiap terjadi penyimpangan dari istri itu mereka tidak langsung marah, tapi apa yang mereka lakukan? Muhasabah. Kiono opoin. Karena mereka yakin tidaklah ada pelanggaran mereka tentang Allah kecuali Allah akan membalas itu pada kendaraan atau pada istrinya. Nah, maka ini hati-hati. Hati-hati ya. Jadi di antara akhlaknya salaf itu apa? Sabar atas gangguan istri. Sekarang yang baru. Pada bab yang ke-16 di antara akhlak para salafunas salih yang kita perlu ikuti. Apa itu? Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, dan di antara akhlak mereka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, tarku talabir riyasah hatta tafja'ahum, mereka itu meninggalkan minta jabatan. Jadi tidak salafi blas lek njaluk jabatan. Apalagi dikatakan oleh para sahabat Nabi, aswaul ulama, ulama yang paling jelek siapa? Ulama inda abwabis sultan, ulama yang lungguin di ngarepe lawange rumahnya penguasa. Wa afdhalul wa afdhalul hukam alladhi yarid babal ulama, dan hukam yang paling afdhal, kalau tadi itu ulama yang paling jelek siapa? Sing riwariwi omai penguasa, tapi bukan untuk menasehati, untuk apa? Ciao apa? Jabatan ya, mungkin uang ya, na'udzubillah. Dan sebaik-baiknya hukam siapa? Hukam yang tidak berhenti duduk di rumahnya ulama. Bedain ya. Jadi hukam itu yang baik itu yang datang ke ulama. Dan ulama yang tidak baik yang riwariwi gandoli lawange omai hukam. Nah, sementara akhlaknya para salaf, tarku talabir riyasah hatta tafja'ahum, mereka itu tidak pernah minta jabatan sampai jabatan itu ngageti mereka. Ngageti itu apa? Ya tidak tahu kepikiran, tidak tahu ngimpi, tidak tahu jaluk, moro-moro kamu jadi ketua Baitul Mal. Dan bukan cuma itu, wa yuqaddimuhumun nas ala anfusihim, kalau mereka dikageti dengan jabatan, apa yang mereka lakukan? Wis sampean naik gitu loh. Jadi mereka itu lebih mendahulukan orang lain. Kenapa begitu? Karena mereka tahu jabatan ini hina dunia celaka akhirat. Antum ingat kan Umar itu? Umar ngomong apa? Wallahi innallaha la sa'ilun Umar. Allah pasti tanya kepada Umar tentang apa? Unta yang terperosok di ujung kota Yaman, di ujung negeri Yaman, karena jalannya lubang. Faham enggak? Jadi karena Umar itu sebagai Amirul Mukminin, khalifah, maka semua keadaan masyarakat yang ada di bawah pemerintahan Islam itu puncak kekuasaan tertingginya siapa? Umar. Maka sampai Umar bilang apa? Demi Allah, saya yakin kalau ada unta kepleset di Yaman gara-gara jalannya licin atau jalannya lubang,
aku bakal dimintai tanggung jawab sama Allah. Dan itulah kenapa ketika Amirul Mukminin Umar akan meninggal dunia, mau meninggal gitu, ada anak muda masuk, ingat yang celananya isbal itu kan, kemudian sama Umar dibilang, eh anak muda, irfa' thawbak, angkat celanamu, angkat kainmu. Kenapa begitu? Lebih awet, lebih takwa, lebih bersih. Abqa wa atqa wa anqa. Atqa itu lebih takwa. Abqa luwe awet, gak gampang rusak. Wa anqa naqi. Naqi itu apa? Bersih. Nah, anak muda ini ngomong apa ketika masuk? Oh, bahagianya Umar katanya. Bahagia banget Umar ini. Kenapa? Sahabat Nabi, anaknya dipinang sama Nabi, dijamin sama Nabi. Nabi mengatakan Umarun fil jannah. Umar di mana? Di syurga. Dan banyak negara-negara dibuka di bawah kepemimpinan Umar. Maka beruntung Umar. Itu anak muda dimarahin sama Umar. Dalam keadaan apa? Itu ketika diminumkan susu ke mulutnya Umar, itu susu keluar dari beberapa tempat, tenggorokan, perut, bolong-bolong. Ditusuk siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi kan? Namanya siapa? Fairuz. Namanya Fairuz, orang Majusi. Dipanggil semua, sini. Kamu ngomong apa? Saya bilang beruntung Umar, syurga, sahabat Nabi, anak dipinang Nabi, banyak negara-negara terbuka di zaman kepemimpinan Umar. Oh, pahalamu gede lah intinya. Apa kata Umar? Lau sawat khati'atu Umar wa ujura Umar lanaja Umar. Sampai ngomong gini Umar, ya anak muda, coba saja antara dosaku dan pahalaku itu seimbang, wes aku selamat. Ini manusia sekelas Umar dengan keutamaan yang luar biasa. Sama Nabi dikatakan Umar binil Khattab fil jannah. Itu pun ketika mau mati bilang apa? Lah kok sampean bilang Umar beruntung? Lek dosaku imbang mbek pahalaku wes apik, kata Umar. Itu menunjukkan bagaimana dia merasa dosanya sangat besar dan amalnya apa? Kecil. Kita ini baru ngangkat celana dikit terus kayak surga-surga. Celana tok loh sih diangkat. La haula wala quwata illa billah. Nah, wa yuqaddimuhum an-nas ala anfusihim, dan mereka itu apa? Senantiasa mendahulukan orang lain untuk mendapatkan jabatan itu. Sekarang kita baca. Wa yasiru ahaduhum yaqul ma ana bi ahli lil imamati mathala. Wa yasiru ahaduhum, salah seorang di antara mereka itu menjadi berjalan kemudian ngomong, ma ana bi ahli lil imamati mathala. Ketika dipilih jadi ketua, dia ngomong apa? Aku ini bukan contoh pemimpin yang baik, ojo dipilih. Saya ini bukan orang yang layak jadi pemimpin. Dia ngomong begitu. Fayaqulun nasu lahu, dalam keadaan manusia menceritakan tentang orang tersebut, bal anta ahlun lidzalika wa ziyadah. Bahkan kamu ini pantas dan lebih dari pantas. Faham enggak? Jadi orang lain menganggap dia pantas dalam keadaan dirinya sendiri menganggap dirinya tidak pantas. Lek saiki sak wali ya, Pak. Orang lain ngelihat dia ndak pantas dalam keadaan dia merasa aku pantas. Sementara orang lain bilang apa? Kon iku sapa? Bahkan mohon maaf, caleg-caleg kita ini kita ndak kenal kecuali fotonya. Iya ndak? Ketika mau pilihan bingung, sapa iki? Memperjuangkan nasib rakyat. Loh gak tahu ketok kok moro-moro foto ini muncul memperjuangkan nasib. Ya apa? Nah itu loh Pak, itu dakwah itu. Para nono, kanan nono, tuduhono ini. Ini loh akhlaknya salaf. Ketika orang lain bilang kamu pantas, justru kamu yang menganggap dirimu tidak pantas. Lah
kita ini senengannya kira-kira ndak podo islami gitu garai. Amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengamalkan firman sabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para salaf itu ndak kepingin jabatan karena mereka mengamalkan apa? Hadis Nabi. Apa hadisnya? Ya Abdurrahman. Ini Abdurrahman siapa? Abdurrahman bin Samurah. Abdurrahman ibn Samurah. La tas'alil imarah, jangan minta jabatan. Jangan minta jabatan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin, kalau kamu dapat jabatan itu karena kamu minta, sampean jaluk, apa yang terjadi? Wakilta ilaiha atau wukilta ilaiha. Allah ndak nolong kamu, kamu sama Allah dijarno dikongkon ngurusi dewe. Subhanallah. Jangankan ngurusi rakyat, ngurus diri kita sendiri kalau ndak ditolong Allah, beres ndak? Na'udzubillah. Ketip iki lho. Ada panjenengan niat ketip? Ketip tak niati rek, sak menit ping 17. Dah ada ketip ini apa? Automatically. Moro-moro ketip. Anda napas, perlu gak ngatur, oh ini biar napasnya bagus, makannya harus sebelum jam 7 pagi, nanti setelah makan harus minum yang anget biar napas itu enak. Gak pake, mau pecel, mau gulai, mau rawon, mau nasi mandi, mau nasi kebuli, napas ya otomatis aja. Bahkan Anda tidur, gak pake masang ngeset di sini, nyeting di sini. Nanti turu petang jam, tolong napas ya di setting, tarikannya sekian, keluarnya sekian, setiap detik sekian oksigen yang tidak pakai kan. Tapi doa kita apa? Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau bebankan untuk ngurus diriku sendiri kepadaku ya Allah tarfata'in. Tarfata'in itu apa? Sak ketipan tok tep. Tidak bisa kita. Nah maka orang yang minta jabatan kemudian dapat, sama Allah tidak ditolong, kira-kira saya mau tanya, beres tidak? Mustahil bisa beres. Ngatur awake dhewe kalau tidak ditolong sama Allah itu tidak beres, apalagi ngatur banyak banyak orang. Tapi kalau sekedar yayasan ya surung-surungannya nih, ketua yayasan itu. Tapi kalau sudah sampai namanya wali kota, bupati, gubernur, nyurung uang untuk jegur kali dek tadi. Serius, kalau cuma sekedar ketua pimpinan cabang titik-titik, oh itu surung-surungan karena duit soalnya. Ketua yayasan As-Sunnah Al-Imam Asy-Syafi'i Mojokerto, surung-surungan. Tapi coba yang lain, rebutan. Wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Tapi apa? Kalau kamu mendapatkan jabatan itu ndak pakai minta, apa yang terjadi? Kamu sama Allah ditolong. Apa maknanya ditolong? Itu urusan sama Allah dibikin beres. Kalau kamu dibebani ndak pakai minta. Nah, sekarang saya mau tanya. Antum dikasih jabatan, antum ndak minta. Dalam keadaan orang lain ngelihat antum pantes, maka saat itu antum terima atau antum tolak? Hah? Ya Pak Sulung, ini lurah Pacet tuh berapa periode ini? Bagaimana Pak Sulung? Bagaimana situasinya kira-kira? Kalau mampu terima, kalau enggak lepas. Coba yang lain. Orang lain bilang, "Ustazlah Mas, sampean sing paling pantas, Mas. Lek gak sampean gak iso, Mas itu." Ya apa? Terima ndak? Maka kalau ngikuti petunjuknya para salaf, lebih besar kemungkinan ditolaknya. Karena mereka nganggep amanah itu, Pak, itu tidak ringan, tapi berat. Kecuali ketika memang betul-betul ketika Anda memimpin,
itu Anda yakin kemaslahatan akan semakin besar, maka kalau Anda mundur, akhirnya yang masuk itu orang yang tidak kena, maka saat itu tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Contoh begini. Di zaman Umar, Umar mau milih gubernur. Ada dua orang yang terpilih, milih salah siji. Saya lupa, Mesir atau Syam. Sudah. Kemudian begini, dua orang ini dua-duanya tidak mau. Padahal orang paling pantas di zamannya. Nah, ini pantas betulan ini. Jadi orang yang pantas betulan itu ketoro. Kelihatan. Dia tidak mau. Akhirnya dua orang ini bikin siasat. Siasat ya. Ketika yang satu sama Umar dipanggil, kamu ya. Si orang yang dipanggil bilang apa? Lah, ada yang lebih takwa dibanding saya. Umar kerungu takwa. Oh, takwa yang dicari. Panggil yang lebih takwa. Ternyata orang itu datang kepada Umar bilang apa? Umar, saya ini datang ke sini kebetulan Umar. Tepat betul. Kenapa? Ini ada orang alim, saya mau tanya, minta fatwa sama dia. Jadi ini kan begini, orang pertama dipanggil sama Umar, Mas, jadi pemimpin. Dia bilang, enggak, ini lebih takwa. Dipanggil sama Umar, ya wes, itu panggilan. Ketika datang ke sini, orang kedua terima kasih sama Umar. Umar, terima kasih. Kenapa? Saya nyari dia, enggak ketemu. Kenapa kamu cari dia? Ada masalah, saya mau minta fatwa sama dia. Umar mikir, loh, luwe pinter iki berarti. Akhirnya dua orang ini eker-ekeran. Umar enggak mau tahu. Saya enggak mau tahu, kata Umar. Siapapun di antara kalian berdua yang jadi yang manapun, sing penting di antara kalian. Wis diskusi dhewe. Akhirnya eker-ekeran. Dan salah seorang di antara mereka akhirnya menjadi apa? Gubernur. Dan betul. Bagus betul. Luar biasa. Karena apa? Mereka takut jadi gubernur itu lek moro-moro mati. Saya pernah ngomong sama salah satu pemimpin salah satu daerah. Kenal, deket, saya ngomong gini. Hati-hati ente, saya bilang. Di daerah kepemimpinan ente ini anda pernah pulang malam di salah satu pasar yang enggak kepake, ikut digawe wong mabuk, ndek pinggire wong melarat gak iso duwe omah, turu kademen pas udan-udan. Ente pasti sama Allah ditanya. Dia ngomong gini, Ustaz, aja medeni-medeni Ustaz lho. Gak medeni-medeni, ya iku temenan tak waras. Masa fasilitasnya tok dipakai, sedannya dipakai, rumah dinas dipakai. Ketika diwedeni akhirat, Ustaz, aja medeni-medeni Ustaz. Iya, jadi di daerah kepemimpinan dia itu, dan mungkin bukan di situ tok ya, di mana-mana kan. Ada mungkin tempat-tempat rumah kosong, pasar yang gak kepakai, akhirnya dipakai maksiat, dipakai minum-minuman keras, dipakai zina segala macam. Itu pemimpinnya pasti ditanya sama Allah. Pasti ditanya. Tapi kita harus objektif. Bukan cuma itu. Kalau di masyarakat yang dipimpinnya itu ada kebaikan, maka pemimpinnya itu salah satu yang dapat pahala paling besar. Misalkan difasilitasi bangun masjid, akhirnya masjidnya makmur, maka dia salah satu yang pahalanya juga yang paling besar. Jadi Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman ibn Samurah, jangan minta jabatan. Kalau kamu minta terus dapat, sama Allah tidak ditolong. Tapi kalau kamu tidak minta, kamu dikasih, maka pasti sama Allah ditolong, urusanmu jadi beres. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satahrisuna alal imarah. Nanti kata Nabi, akan datang waktunya kalian itu betul-betul rebutan jabatan. Sudah sampai belum zamannya? Sudah belum? Kalau pilihan lurah Pacet, calonnya berapa orang Pak Sulung? 3 orang. Itu 3 orang itu rebutan apa enggak? Pakai uang. Kepingin jadi kan? Berarti masuk hadisnya ya, masuk ya. Pak Sulung dulu enggak pakai. Orang soleh. Sudah? Ini artinya, ini Pak. Kalaupun cukup satu hadis ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu seorang Nabi, ini cukup sudah. Terbukti. Di zaman Rasul mengatakan ini, Pak, tidak ada orang rebutan jabatan. Kenapa? Tidak ada yang merasa pantas. Karena yang paling pantas siapa? Rasulullah masih hidup.
Tapi di zaman itu Rasul ngomong, nanti akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu kalian rebutan jabatan. Dan ternyata datang jabatannya sallallahu alaihi wasallam. Datang jabatannya apa? Datang zamannya. Subhanallah. Atau yang lain. Sayap laler. Terbukti enggak? Terbukti. Kemudian makan pakai tangan, ada enzim apa enggak paham yang kemudian menjadikan makanan itu semakin mudah diproses dalam lambung, terbukti. Kemudian buah sebelum makan, terbukti. Kemudian memberi jarak antara makan terakhir dengan tidur, terbukti. Tidur terbaik miring ke sebelah kanan. Lek gak beriman, waduh, keterlaluan. Sampai kira-kira ini sudah agak lama. Saya lupa persis tahunnya, tapi kira-kira ya, kalau seingat saya antara 15 sampai 20 tahun yang lalu, ada profesor spesialis tulang di Jerman. Antum buka Google mungkin masih keluar sekarang. Itu penasaran dengan hadis Nabi yang mengatakan ruas tulang di tubuh manusia ada berapa? 360. Penasaran dia. Temenan gak ini? Dihitung. Dia beli jenazah dibeli. Disobek semua kulitnya, dikulitin habis, diambil jantungnya, diambil otaknya, diambil parunya, segala macam untuk penelitian. Untuk dia khusus dihitung ruas tulangnya. Mulai ini, kemudian tulang leher, kemudian subhanallah Pak, percis gak nambah gak kurang 360. Dia mikir, ini orang ngomong tahun berapa? Dicek sumbernya, 1500 tahun Rumiin. Zaman dulu. Allah Karim itu dia. Enggak ada alat bedah, enggak ada mikroskopik, enggak ada MRI. Kok ketok? Masuk Islam orang ini. Jadi kita ini agak, kalau enggak Islam gitu rasanya kok yo. Ya itulah ya. Kenemenen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Nanti akan datang suatu waktu di mana pada waktu itu kalian akan rebutan jabatan. "Wa satakununa nadamatan yaumal qiyamah." Nanti kalau kalian sudah dapat di akhirat getun. Lihat, getunnya di mana? Di akhirat, di dunia belum terasa. Lawang dadi sepisan kurang kok njaluk pindho. Pindho gak oleh maneh, bojone maju kok. Bojone pindho gak oleh maneh, anake gak oleh mantune. Kenapa? Memang jabatan itu nikmat. Sopo gak nikmat? Antu pernah gak naik mobil dikawal? Pernah? Belum pernah? Wah, ana berkali-kali. Sombong, enggak, cerita saja. Wih, itu Pak kayak presiden gaya nih. Wuh, Mercy S500. Kacanya double 2. Kaca yang luar tuh anti peluru. Semua main penaan. Apa penaan itu? Main tombol, main pokok sudah deh. Kaca nutup separuh, lampu belakang nyala redup, ditutup antara supir dan penumpang. Allah. Mikir Pak, lek ustaz kabeh ngene, kabeh dadi ustaz iki kira-kira. Nikmat betul memang. Turun di restoran, Pak. Itu orang delok kabeh, Pak. Sopo iki? Masuk restoran. Itu meja dibersihin dulu. Pelayannya dicari pelayan yang paling senior. Silakan Bapak Rifki mau pesan apa? Menu terfavorit kami untuk hari ini. Dan kalau tidak suka pedas kami punya ini. Kalau Bapak alergi daging kami punya. Wih. Terus begitu mek sedina lego. Kepingin seminggu Pak, seminggu entek, kepingin saulan entek setahun. Ya pantesan kalau mereka enggak mau turun itu ya memang pantes gitu loh, pantes. Pantes. Nah, tapi Rasul bilang apa? Kalau di dunia enggak mungkin getun. Ya apa getun enak? Enak betul. Rumah dijaga. Keluar mobil pasti bersih, ada sopir, ada pengawal, zen. Tapi Rasul bilang nyeselnya di mana? Nyeselnya di mana? Wasatakununa nadamatan yaumal qiyamah.
Itulah pentingnya ngaji. Apa pentingnya ngaji? Sekarang kita ini diberitahu sama hadis tentang sesuatu yang orang lain belum tahu. Nerawang masa depan. Jadi kita ini belajar semi-semi ilmu perdukunan syar'i. Belum kejadian. Kan yang kita ceritakan nanti akan menjadi penyesalan kapan? Hari kiamat. Sementara sekarang orang yang jadi seneng enggak? Seneng. Tapi kita diberitahu sama Rasul, hati-hati engkau dino kiamat sampean getun. Akhirnya kita lebih apa? Lebih waspada. Inilah hebatnya orang yang cari ilmu itu. Maka Rasul katakan orang cerdas itu apa? Wa amila lima ba'dal maut. Setiap apa yang dia lakukan itu orientasinya apa yang datang setelah kematian. Faham? Jadi gini, aku saiki lek dadi wali kota, engko lek aku mati bakal getun atau bakal seneng. Itu orang cerdas. Jadi orientasi dari setiap amalannya apa? Apa yang akan datang setelah kematian. Aku lek saiki nyolong duwike kas, moro-moro aku mati kira-kira getun apa seneng? Itulah fungsinya ngaji. Maka kalimat ah gak realistis. Pernah dengar gitu enggak? Itu realistis kita dan realistisnya orang-orang yang kendonyan itu beda. Contoh begini. Saya ini tipe orang sing gak cocok dagang, gak cocok. Gak mentoloan. Dagang, teman bilang, "Ustaz, afwan ya, uang anak ketinggalan di rumah. Uangnya besok ya." Itu jurune hati. Wes, gowon, gowon. Ditambahi maning siji, gowon. Padahal boleh jadi memang uangnya dia ketinggalan, bukan ndak punya uang, tapi atine kene iki koyo ya Allah. Wong duwe mek 30 kok. Akhirnya sebawaan tak tambahi satu. Loh, Ustaz jangan. Lah, hadiah, ana seneng ngasih antum. Karena kadang-kadang gak cocok. Nah, cuma kalau dipikir untuk orang yang ngomong, wah gak realistis, petang dino bangkrut. Ternyata enggak. Karena apa? Realistis kita, itu kalau kita mati, itu baru real setelah itu. Itu real, nyata. Iku urip sing gak mungkin mati maneh. Sementara dunia ini kalau ngomong realistis, oh bahlul gak realistis, kayak ngono. Loh, enggak. Karena realitisnya orang yang dunia oriented, maaf ya orang tak dukuri dia, maaf. Ngerti dunia oriented ngerti? Angel wis, angel. Dunia oriented itu orang yang orientasinya cuma apa? Dunia, nikmat ya dunia, omah dunia, bahagia dunia, wareg dunia, seneng dunia. Tak pernah mikir apa? Bukan akhirat oriented. Maka orang yang dunia oriented apa yang terjadi? Dintek-entekno di dunia. Mumpung urip. Tahu pengacara terkenal yang kalau ngomong tremor itu. Kalau ngomong tangannya dredeg itu. Ah itu. Itu apa sakit tangannya? Dredeg kalau ngomong kan gini-gini. Ketika terjadi corona, dia salah satu orang yang paling ketakutan. Bahkan dia punya semprotan yang satu botolnya kurang lebih 1 juta. Untuk sekali keluar ketemu orang itu bisa habis 3 botol. Jadi orang ngomong ya, jadi Pak kami punya masalah begini mau konsultasi cukup. Jadi virus yang nyebar dari di paten ini. Nanti ketemu lagi orang mau makan lagi. Cuf, tersiksa apa enggak? Dunia oriented karena dia yakin, le aku mati, ini semua kekayaan yang saya punya lenyap sudah. Sementara kita akhirat oriented tenang, duwe-duwe. Malaikat titip yo, gawakno nang akhirat. Taruh bag, masker lupa. Pakai masker ndak? Ndak apa ya? Dan nanti kalau keluar pakai lagi. Iya, dan jangan diremehkan. Artinya ikhtiar itu penting. Cuma sekadung lupa tadi ya. Ini aman Pak Haji ya? Saya khawatir bekas apa gitu tadi. Ya Allah, sekadung tapi lali itu. Ini bagusnya gini tadi.
Ah, sudah, enggak bercanda. Artinya apa? Ini orang yang betul-betul dunia oriented, hidupnya sengsara. Seakan-akan semua itu kudu entek di dunia. Maka apa yang terjadi? Dinikmati perempuan cantik di sekelilingnya, helikopter pribadi, mobil mewah pribadi, villa di Bali. Karena dia yakin mari ngene, gak duwe apa-apa. Sementara kita, Pak. Dunia soro-soro titik. Alhamdulillah. Akhirat harus seneng. Ini namanya akhirat oriented. Dan untuk jabatan, kalau orang itu dunia oriented, ya beruberan. Lah di dunia enak kok. Lah antum tahu kemarin ketika rame demo Omnibus Law itu. Itu anggota DPR yang mengesahkan itu lagi makan sop kaki kambing. Rakyatnya demo kepanasan ya, kira-kira ya, polisi disemprot water cannon, dia makan sop kaki kambing. Dan wartawan ini ya penyakit juga nih. Ya oleh video ini kok oleh gitu apa? Subhanallah. Ini artinya senang di dunia. Tapi Rasul katakan wasatakununa nadamatan yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat bakal jadi sumber apa? Penyesalan. Maka Rasul bilang apa? Fa ni'matil murdhi'atu wa bi'satil fatimah. Ngerti? Sebaik-baik penyusu dan seburuk-buruk penyapih. Ngerti enggak maksudnya? Apa? Sebaik-baik penyusu sing nyusoni, ini juru susu terbaik, dan seburuk-buruk tukang sapih. Maksudnya apa? Jabatan itu ketika Anda dapat koyok bayi disusoni. Enak, tenang, tidur, nikmat, nyaman, kehangatan ibu dirasakan. Tapi ketika disapih ya apa? Kaiso turu petang dino, kaiso sampai bapake sumpek, ya Allah susono no maneh wis timbang disapih gak kuat aku. Itulah jabatan dunia begitu. Lek pas Anda dapat, Anda seperti bayi yang ditimang-timang sambil di susoni. Tapi ketika waktunya habis, yakin. Ini hadis tidak mungkin keliru. Sahih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika mereka turun dari jabatannya, dan mereka bukan orang yang amanah, dan mereka bukan orang yang pantas dapat jabatan itu, jerit-jerit kayak bayi disapih ibu. Dan Rasul bilang, bukan sekedar disapih, tapi apa? Seburuk-buruk penyapih. Berarti sapihannya jabatan itu adalah sapihan yang paling berat, paling menyengsarakan, paling gak enak. Nah sekarang saya mau tanya, namanya orang nyusu pasti disapih gak? Pasti disapih gak? Datang gak waktu untuk sapihnya dia? Datang. Sekarang orang punya jabatan, terus atau ada berhentinya? Arti ini timbang soro ketika disapih, mendingan gak dijogok mulai pertama. Betul gak Pak Sulung? Waktu pertama turun dari lurah itu gak enak Pak Sulung ya? Bingung gak? Oh gak ya? Nah, ini yang ini anu lurah yang salaf ini. Iya. Maka aman insyaallah. Insyaallah. Dan beliau dicintai sama rakyatnya ya. Saya pernah membuktikan, serius ini bukan mujamalah, serius. Saya pernah diajak beliau, "Wi itu sudah ndak jadi lurah, saya diceluk Pak Lurah." "Eh, Pak Lurah, monggo." Dicintai sama rakyatnya. Ada yang masih jadi dianggap tidak. "Eh, lurahmu." "Ngopo lurah ngono?" "Buduk. Sapa lurahmu?" "Lurahku Pak Solong." "Eh, pancet Pak Solong sing digoleki masyaallah." Ya luar biasa. Waqad kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala yaqul, dan al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan rahimahullahu taala, "Man talaba ar-riyasata qabla maji'iha farrad minhu wafatuhu khairun katsir." Barang siapa mencari jabatan sebelum jabatan itu layak datang kepadanya. Dan mohon maaf, ini sama. Kalau boleh kita kiaskan ya, kias. Jadi kias itu seperti rokok dikiaskan dengan aroma bawang. Tidak boleh masuk, itu namanya kias. Kalau boleh kita kiaskan, orang yang meksa ngomong sebelum pantas ngomong.
mirip-mirip. Orang yang berfatwa sebelum pantas berfatwa. Maka banyak ucapan para ulama itu mengatakan apa? Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsih. Allah akan merahmati seorang manusia yang ngerti kapasitas dirinya. Kadang-kadang kita ini lisannya lebih panjang dibanding ilmunya. Bendino maido terus. Bukan mau'idzah. Kalau mau'idzah bagus. Mau'idzah hasanah. Ini maido. Bendin tidak ada hari kecuali cari ceramahnya orang di paito. Cari ceramahnya Alan di paito. Cari ceramahnya Fulan di paito. La haula wala quwata illa billah, tiada hari tanpa maito. Saya kapan hari, saya lupa mau kemana naik mobil sama teman, ada tulisan di truk gawede, sudahkah anda maido hari ini? La haula wala quwata illa di truk. Tak pikir, oh ternyata maido ini lagi viral sekarang. Sampai penuntut ilmu pun katutan jadi tukang maido. La haula wala quwata illa billah. Barang siapa meminta jabatan sebelum dia pantas untuk mendapatkannya, farrat minhu, itu jabatan akan lari dari dia. Wafatathu khairun katsir, dan dia akan kehilangan kebaikan yang banyak. Hati-hati. Seperti orang cari ilmu, barang siapa tergesa-gesa mencari ilmu, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Anda tahu penuntut ilmu sekarang, ilmu yang zaman dulu oleh para ulama dikaji selama 50 tahun, itu kita bikin sekarang daurah 2 jam. Serius, Pak. Fikih itu, Pak. Itu ilmu yang enggak ada pojokan nih. Ini apa namanya? Apa? Nampan. Ini kan kelihatan pojokan nih. Lari ke sini dok mentok, lari sini mentok, entek ono entek-entek ani. Sementara fikih itu, Pak, dikaji ulama ada yang sampai 50 tahun bahas satu masalah. Sekarang di tempat kita itu bukan ustadznya, muridnya sing jaluk. Ustaz, kita bahas masalah kunut antara yang bid'ah dan yang mensunahkan. Berapa menit? Waktu kajian 1,5 jam, Ustaz. Materi 1 jam, tanya jawab 1/2 jam. Dan ustaznya gelem. Ini buru-buru. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, orang yang ingin mendapatkan jabatan sebelum datangnya jabatan itu dan dia layak mendapatkannya, maka Allah akan menghukum dia dengan larinya jabatan itu dan dia akan kehilangan kebaikan yang sangat besar. Wa kana yaqulu, dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la yatlub ahadukum ar-riyasa illa ba'da mujahadati nafsihi 70 sana. Lihat, Pak. Berat ini. Tidak boleh minta jabatan kecuali setelah tirakat 70 tahun. Setelah 70 tahun nanti golek apa? Ngadek wis gak kuat ya. Mangan sate gak enak. Artinya Sufyan Ats-Tsauri ini ngomong, tidak boleh minta jabatan sebelum mujahadatun nafs. Kalau bahasa Mojokertonya ya tirakat tadi. Selama berapa tahun? Artinya apa? Wes ojo njaluk, ojo. Jangan minta. Jangan minta jabatan. Wa kana Muslim Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala yaqul, ini Muslim bin Qutaibah, bukan Imam Muslim, beda ya. Ini Muslim bin Qutaibah, seorang tabi'in. Seorang apa? Tabi'in. Dia mengatakan, adrakna an-nas wa hum ya'idun al-imarata a'dhamul bala. Aku ini pernah ketemu suatu zaman yang di zaman itu manusia yakin jabatan itu musibah yang paling besar. Jadi dia ngomong, aku ini pernah ketemu suatu zaman yang mana pada zaman itu musibah itu kita anggap seperti apa? Apa, jabatan kita anggap seperti apa? Musibah yang paling besar. Jadi orang yang dapat jabatan dikasih selamatnya apa? Dibilangnya apa? A'zamallahu ajrak, semoga Allah memperbesar pahalamu.
ala hadhil musibah, atas musibah ini. Jadi orang kalau dapat jabatan, itu orang datang kepadanya ngomong seakan-akan orang ini habis kematian istri, habis kepaten anak, habis kepaten orang tua. Karena musi, karena jabatan di zaman mereka itu seperti apa? Musibah yang paling besar, subhanallah. Nah terus sekarang orang cari musibah, golek molo, cari musibah, daftar. Dan kita punya keluarga di Jember sana, bupati, bupati Jember tahu, Faidah Talib, nah, itu kerabat kita. Itu dia ngomong dan sempat viral kan omongannya. Dan sebelum viral itu kita diantara keluarganya wis seru. Orang nyalon itu pak, kalau tidak punya duit MM-an, bukan 1-2 loh, hitungannya wis 2 digit, 100, 200 M, itu tidak bakal dapat rekom dari partai. Nah terus duit sopo? Sementara KPK mengatakan, loh kok jadi KPK? Ayo lanjut, lanjut. Tapi sekadung metu ya. KPK mengatakan 82%, maaf ya Afwan ya, 82% yang sekarang jadi gubernur, wali kota, dan bupati, 82% disponsori cukong. KPK yang ngomong, cari di Google, cari. 82%. Terus mereka mengabdi sama siapa? Sabar, sabar, sabar. Jadi Muslim bin Qutaibah mengatakan, saya sempat ketemu suatu zaman yang pada zaman itu jabatan itu dikatakan sebagai balak yang terbesar. Lek main domino balak 6. Balak 6 tek. Loh iya, iya betul kan? Apa? Jadi tulisan kartu panjang-panjang kan domino. Kalau dapat balak 6 ya, Bu. Mumet. Pernah main, pernah main, pernah main. Balan. Wa narahumul yauma, dan sekarang kata Muslim bin Qutaibah, aku lihat manusia yatlubuna, justru golei musibah itu, dicari, diuber. Padahal kalau ada musibah atau fitnah, cara terbaik untuk selamat bagaimana? Melayu, lari. Dan ada seorang ulama yang dipuji oleh manusia di zamannya, amya alal fitan, orang yang paling buta tentang fitnah. Padahal ulama, kenapa dia buta? Bukan dia tidak ngerti, bukan dia tidak ngerti solusinya, tapi dia lebih kepingin dirinya apa? Selamat. Umya alal fitan, orang paling buta atas fitnah. Kita sekarang na'udzubillah, ya jangan dicontoh ya, seperti tadi tidak usah dicontoh. Jadi yang sampai tahu 82% survei KPK itu tidak usah ditiru, itu tidak penting, fitnah itu. Masih banyak kitabnya ulama yang belum kita baca ya. Betul ya, jangan ketawa, serius. Nah maka begitu. Wa kanu idza tawalla sadiquhumul imarah, dan kalau ada salah seorang di antara mereka, teman mereka jadi punya jabatan, dia ngomong apa? Allahumma anishu ansahu dzikrana hatta yasira la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Lihat Pak. Ini beda banget dengan kita. Sampai misalkan ini Faris jadi bupati Mojokerto. Faris tidak pantas, Pak Sulung. Pak Sulung yang sudah terbukti dan teruji. Bayangin sudah jadi istri tetap satu, itu kan hebat. Satu. Pak Sulung berapa? Istri. Ini artinya teruji dan terbukti. Misalkan Pak Sulung jadi bupati, Mojokerto bupati atau wali kota? Ada bupati, ada wali. Kalau di sini maksudnya kota apa kabupaten? Berarti bupati. Pak Sulung bupati Mojokerto. Terus saya doa sama Allah. Allahumma ya Allah, ansahu dzikrana hatta yasira la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Ya Allah, jadikan nama saya itu hilang dari pikirannya Pak Sulung, sampai akhirnya Pak Sulung tidak kenal saya dan saya tidak kenal Pak Sulung. Itu saking beratnya musibah ini.
Sampai kalau Pak Solong jadi, saya itu malah nomor HP ini Pak Solong gak malah pura-pura. Assalamualaikum Pak Solong, kaifa haluk. Dumane Pak Solong dadi kaifa haluk. Malah enggak, malah tak hapus dari kontak HP saya. Dan saya blokir nomornya Pak Solong dari HP saya. Kenapa? Ini musibah. Pak Solong dapat musibah. Saya enggak mau kecipratan musibahnya Pak Solong. Kalau saya datang, mesti apa? Ustaz, mau pulang? Iya. Sebentar Ustaz. Pak Solong telpon ajudan. Ajudan, tolong jalan diamankan. Tamu saya mau pulang. Kenek kecipratan musibah ya Pak Solong saya. Maka mendingan ini salaf ini. Ini salaf. Sampai kalau temannya dia jadi pemimpin, langsung dia ndonga sama Allah minta, "Ya Allah, jadikan dia lupa sama saya lupa sama dia. Hilangkan nama saya di pikirannya dia." Supaya apa? Ndak kecipratan musibah. Nah, maka yang ke-16 di antara akhlaknya para salaf, bahwasannya para salaf itu tidak pernah mencari jabatan. Dan mereka selalu mendahulukan orang lain untuk mengemban amanah itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.